Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jumpa lagi dengan Dahndalan di sini ya. Pada kesempatan kali ini Dahndalan mau berbagi tentang cara mengatasi rem yang bubik ya. Jadi remnya itu jika direm banting ke kanan ya. Ini milik Mitsubishi L Sape atau L300 ya. Jadi ini tadi sempat kir ya atau cek fisik tapi ditolak mentah-mentah sama samsatnya. Jadi disuruh balik untuk benahi remnya yang banting ke kanan ya. Harus kita servis dulu guys. Pertama-tama kita buka rodanya yang kiri ya, ini bantingnya ke kanan ya. Cek putarannya, ini sepertinya lakernya waktu ada bos yang kocak. Oh bos, bos stab, stabil ya. Kayaknya bosuin jolpoin ya. Kalau enggak jolpoin terotnya. Jadi terotnya, terotnya lobok ya, basingnya, bosnya aus. Di rem juga banting ke kanan dia. Ini oblik-oblik ini ya. Spelengnya terlalu longgar nih ya. Kita lepas. Terot, terot, long terotnya pecah. Setel remnya dulu. Dia mau juga. Jadi terotnya yang aus, guys. Terotnya kan di kenapa nih mas? Gantos pak biasanya. Gantos. Ini enggak speleng, kocak. Nah, jadi kalau direm dia banting, guys. Banting, benar. Ya juga cek laker as roda depannya. Copot, nanti kita setel lagi keregangannya ya, kelonggarannya. Kita lepas ampasnya. Kita mau cek pada kaliper master remnya ya. Kalipernya kotor sekali guys. Ini guys, bocor. Silnya bocor ya. Bocor. Kalipernya kita lepas, kotor dan bocor ya. Ya, nah itu juga guys, kotor dan lepas juga terotnya. Ini benar-benar tebal dia.
bosnya terotnya udah lobok sekali ya, jebol, bener-bener jebol. Kita copot terotnya ya. Ini guys, ini udah lobok-lobok ya, dan gak ada toleransi, ini harus ganti baru. Kita lepas juga yang kanan. Sudah kita cek di laker as roda depannya, ini yang kanan panas, mungkin dia kampasnya nggak mau balik. Kita buka juga roda yang sebelah kanan. Disiap siapa? Senter dengan baik dia buat, biar lepas tromolnya. Roda depan. Pas mur pengantung laker roda depan, lalu kita tarik. Sudah bagus. Setelan rem ya, setelan master rem. Ini kalipernya, bocor semua hasilnya. Bocor ya. Makanya dia nggak balik. Ini panas lagi tromolnya yang kanan. Ya, cepat juga.
karatnya. Bocin atas, bocin atas, pecah dua. Kita lepas dulu. Bos tangan garingnya ini juga kena ya. Langsung armworm, lengan worm ya, atau tangan garing ya. Bosnya seperti ini, atas bawah ini bos armworm ya, armworm stem atau kita biasa menyebut dengan tangan garang ya. Demikian tentang analisa ya, analisa rem. Bila Mitsubishi LSAP ini di rem itu dia banting ke kanan. Jadi setelah kita analisa tadi hasilnya, di semua kaliper remnya itu ya, itu silnya, sil kalipernya semua bocor dan semua kotor berkarat, dan di terotnya kanan kiri kena, terotnya udah lobok, dan di
worm steer armnya atau di tangan garengnya, bosnya juga lopok ya, bosnya harus ganti ya, bosnya harus ganti. Jadi ganti bos terot kanan kiri, bos tangan gareng atau worm steer arm ya. Dan juga kita ganti seal calipernya, harus ganti. Ya, demikian sedikit share tentang analisa untuk mengatasi kerusakan pada Mitsubishi L-Sapec yang dirim gopek ke kanan. Semoga sedikit share ini bermanfaat. Salam sukses YouTuber lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.